Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kurang, hai guys, hai positivers, orang-orang yang positif. Pada kali ini aku nak buat video, adakah Wahid Invest ni pelaburan yang halal? So, memetik kata-kata seorang ustaz, setiap pelaburan yang halal kena ada panel syariah. So, jom kita chat sama ada Wahid Invest ni ada panel syariah ataupun tak. So, kita klik dekat Google Chrome. Klik. Okey, yang dekat sini kita type Wahid Invest. Klik dan type Wahid. Allah. Wahid Invest. Tekan go. So dia punya official dia kat sini. Wahid Invest. Yang atas ni ialah ad lah. Iklan. So kita tekan sini, dia punya official website. Klik. Okay, ini dia punya official website. So kita pergi yang atas sekali ni, kita klik yang ada ni, yang tiga bertindih ni. So kita klik dan kita tekan tentang. Kita tekan tentang, kita tekan arrow key ni. Kita klik. Lepas tu kita klik dekat kepimpinan. Kita klik. So jom kita baca kepimpinan. Syarikat kami diterajui oleh perintis-perintis dunia kewangan Islam. So kat sini ada ahli lembaga dan pemerhati. So kat sini ada jawatan kuasa pelaburan. Jawatan kuasa pelaburan Wahid terdiri daripada para ulama dan pakar-pakar industri. So kita ke bawah lagi. Kita ke bawah lagi ada pengurusan global. Pasukan pengurusan Wahid Global adalah sekumpulan individu yang berpengalaman dan bersemangat untuk memacu misi Wahid ke hadapan. Kita ke bawah lagi. So yang Syakir Hashim ni adalah orang Malaysia lah. Operasi perniagaan SBBP. So ini adalah panel syariah untuk Wahid Invest. So korang rasa Wahid Invest ni halal ke haram? So itu sahaja video aku untuk kali ni. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.